RBS DJ. RBS DJ. Hai guys, balik channel gue. Jangan lupa di subscribe guys. Gue akan membuat tutorial video yang sebelumnya lo saksikan guys. Oke guys, seperti biasa kita masuk ke aplikasi GainMaster. Pilih aspek rasio 16:9. Setelah itu, seperti biasa kita klik media. Lalu pilih latar. Nah untuk latarnya nih, silahkan pilih background yang kalian suka. Hitam, merah, putih, hijau, biru, ungu, semualah yang sesuka kalian. Setelah kalian pilih nanti, kalian bikin baris yang agak panjang. Jadi duplikat aja ya guys. Duplikat lalu dipendekin durasinya sampai benar-benar pendek. Terus duplikat terus sampai banyak, sampai panjang. Nanti hasil duplikatnya kalian ubah warnanya. Terserah mah putih merah atau putih merah hijau kuning hitam, ya terserah kalian saja lah guys. Duplikat terus guys sampai panjang biar gambarnya nanti berkedip-kedip gitu ya. Nah ini gua kasih warna merah, terus putih, merah, putih, merah, putih, merah, putih, ya gitu deh. Seperti video yang tadi pertama kalian saksikan. Agar nanti hasil gambarnya ya bisa berkedip-kedip. Lakukan ini terus sampai panjang. Nanti kalian masukkan teksnya, terus kalian masukin juga untuk musiknya. Musiknya silahkan dipilih atau di download dan ingat ya guys, cari lagu yang non copyright. Kalau memang nanti bakalan kalian upload di Facebook atau Instagram, soalnya sekarang Instagram juga nggak bisa sembarangan, kadang suka di email kalau lagu kita punya milik orang lain. Oke guys, kita kembali ke tutorialnya lagi. Kita fokus ya guys, jangan di skip-skip. Nanti kalian salah mengartikan tutorial yang saya buat. Ini saya besarkan, lalu saya pilih fontnya. Setelah kalian nih, fontnya yang bagaimana. Terus dibikin animasi masuk yang berkedip lambat. Setelah kalian mau berkedip lambat atau pilih yang lain yang asik aja. Nah ini hasilnya guys. Guys, hasilnya nanti tinggal ditambah lagu ini guys, tambah lagu, pilih musik yang cocok buat kalian. Dipilih, disamakan musiknya. Kalau saya difoto sama ini sampai refnya agar cocok sama ketukan dari kedip-kedipannya itu loh.
podcast seperti itu. Mudah kan guys? Kita potong lagunya, potong ke kanan biar rapi, gak tersisa-sisa, gak lebih, gak kurang. Setelah itu tinggal kita save atau di ekspor, nanti bisa dilihat di galeri. Ini sudah saya ekspor, coba kita tonton hasilnya. Nah inilah guys hasilnya. Terima kasih ya guys sudah menyaksikan video saya. Sampai jumpa lagi.